hal rohani sudah saya lakukan Tuhan, namun hidup saya tetap tidak bisa puas. Hidup saya belum terpenuhi, belum tercukupi secara uang, secara materi, secara damai, sejahtera, sukacita. Jauh Tuhan, saya tidak puas atau kurang puas. Walau saya anggap saya cukup rohani, saya cukup setia kepadamu. Sekali lagi, kalau saudara menuntut puas, maka saudara harus bisa dituntut menyerah 100% ke dalam tangannya. Dengan demikian saudara, engkau tidak akan mempunyai sesuatu objection ataupun perlawanan kepada Tuhan. Karena saudara tidak punya tuntutan kepada Tuhan. Saudara sedang sakit, barangkali sakitnya kata dokter tidak enteng. Sakit yang serius. Tetapi saudara tidak memaksa Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Coba, orang kayak begini kan sulit carinya. Sedikit sekali yang ngerti. Saudara, mesti orang sakit, apalagi sakitnya gawat, mesti minta kesembuhan dong. Tetapi dia tidak memaksa kepada Tuhan. Kalau saya tidak punya uang, mesti dong saya minta kepada Bapa di sorga. Amin. Tapi saya tidak memaksa. Saudara, belajar selain banyak hal rohani kita lakukan, banyak mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak banyak permintaan dan pemaksaan kepada Tuhan. Bila Anda dan saya tidak banyak pemaksaan, Tuhan itu melihat anakku, kamu itu orangnya adalah seorang yang percaya penuh kayak anak bayi kepada ibunya. Ibunya akan merawat dengan luar biasa. Anakku belajar, jangan menuntut banyak, tetapi memberi banyak. Katakan harus memberi banyak dalam segala bidang. Maka Bapa saya mempercayai banyak pada tahun yang akan datang. Ya, beri tepuk tangan yang baik buat dia. Saudara yang kekasih, dengan pendahuluan ini saya akan masuk pada tema kita, saudara. Dan tema ini penting sekali. Apakah dia? Tema ini adalah bagaimana kita harus percaya dan yakin bahwa hanya Yesus yang bisa memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Katakan, roh, jiwa, dan tubuh saya. Hanya Yesus yang bisa memuaskan. Marilah dengan pendahuluan ini, kita bukan cuma berangan-angan satu pelangi yang indah. Pelangi adalah perjanjian Tuhan, saudara. Tetapi kita mau berserah masuk di dalam rencana Tuhan. Katakan masuk dalam rencana Tuhan membuat saya plong. Tidak ada tuntutan kepada Tuhan. Ya, saudara, ini penting. Ya, banyak orang Kristen belajar tambah beriman, tambah banyak mengerti firman, tambah banyak memaksa dan menuntut Tuhan. Ya, tidak boleh. Kita harus belajar lebih banyak berserah. Minta boleh, beriman harus. Minta tanpa iman tidak dikasih. Tetapi sudah minta, sudah beriman, tetap pasrah. Amin. Amin. Belajar, jangan ngotot. Sama Tuhan tidak boleh ngotot. Oke? Tuhan akan memberkati kita semua dan pelangi perjanjian Tuhan akan diberikan di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, mari kita akan baca bersama. 1, 2, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Wow. Katakan luar biasa. Ayo angkat tangan kanan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya pegang janji ini. Saya percaya Engkau memelihara saya, memuaskan saya. Luar biasa. Roh, jiwa, tubuh saya. Dalam nama Yesus, memasuki tahun yang baru, segala perkara yang indah, yang luar biasa,
kau beri kepada saya. Yang percaya ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, kami yakin dan kami percaya, kami belajar berserah, sangat beriman, tetapi sangat berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Semoga Allah damai sejahtera. Kata semoga Allah damai sejahtera berarti memang Allah kita itu Allah dari damai dan sejahtera. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, kata semoga ya sebetulnya adalah dalam bahasa Inggris katakan let. Let itu biarlah. Ya, marilah Tuhan. Ya, Engkau Allah damai sejahtera menguduskan aku seluruhnya Tuhan, ya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Wah, ada tambahannya lagi. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kedatangannya kapan? Ketika saya meninggal, saudara meninggal, atau ketika memang benar-benar Tuhan datang secara massal. Dia datang secara pribadi, kita mati. Dia datang secara massal, semua orang ada pada hari kiamat. Ya, saudara, sampai segitu jauhnya. Kalau Tuhan mau memelihara saya dan Anda, Dia memelihara sampai akhir hidup kita. Jadi saudara harus mempunyai satu pemasrahan. Kalau Dia cuma memelihara saudara pada usia produktif saudara sampai 50 tahun, pensiun 56 tahun dan seterusnya sampai mati, Dia tidak melihara. Nah, itu namanya Dia tidak memelihara dengan sempurna. Itu namanya tidak seluruhnya dipelihara sama Dia. Itu kayak perusahaan, itu kayak orang dagang. Kalau sudah pensiun ya sudah, cuma tinggal separuh gajinya, ya saudara. Nah, atau tinggal seperempat. Saudara, coba tengok. Allah damai sejahtera ya menguduskan kamu, memelihara roh, jiwa, tubuhmu sempurna. Amin. Katakan sampai kedatangan Yesus dalam pribadi saya. Amin. Jadi saudara harus yakin kalau Tuhan memelihara kita orang, belajar pasrah, happy, senang. Karena Dia berjanji. Kalau masih tidak puas, saudara akan banyak menuntut kepada Tuhan. Janjinya aja sudah kayak begini. Apanya lagi saya mau nuntut? Coba. Allah damai sejahtera menguduskan saya seluruhnya. Roh, jiwa, dan tubuh saya dipelihara sempurna. Dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan saya. Coba. Baca ini. Harusnya orang yang percaya dan beriman kepada Yesus sudah plong hatinya. Aduh Tuhan, saya tidak punya uang saat ini. Aduh Tuhan, saya lagi sakit. Saya lagi tidak ada kerjaan. Saya lagi berantem dalam rumah. Tapi Tuhan, saya baca ini. Saya belajar percaya. Saya puas. Engkau bikin saya istimewa. Engkau memenuhi segala kekurangan saya. Engkau membuka jalan-jalan yang masih di depan saya. Yang masih tertutup. Amin. Belajar merasa yakin, pasrah, puas. Kalau saudara tidak bisa pasrah, saudara kaya apapun engkau hebatnya, sudah dapat kaya apapun banyaknya, engkau tidak akan pernah puas. Sebetulnya engkau tidak usah maksa. Kita harus rasa puas. Tidak usah berantem, tidak usah ngamuk, tidak usah jengkel. Belajar bisa menerima dan bersyukur. Ini penting. Karena di dalam rasa puas, saudara, engkau selalu dilihat, selalu ditengok, anakku, kamu tidak marah, kamu tidak jengkel, kamu tidak menuntut aku, kelihatannya kamu puas ya. Nah, saudara, wah padahal kamu rumahnya tidak bagus, harusnya dicat, tidak dicat. Kamu tempat tidurnya sudah reot, ya kamu kursi meja tidak karu-karuan, tapi kamu
tidak mengeluh. Tapi karena kamu merasa puas dengan apa yang aku beri saat ini, maka aku akan memberkati kamu lebih banyak. Belajar, saudara. Jangan kurang puas di dalam semuanya. Sebab tema kita adalah roh, jiwa, tubuh kita dipuaskan total, full, 100%. Amin. Haleluya. Ada dua hal, dua bab yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus puaskan tubuh raga, badan, raga jasmani, lahiriah kita. Ya, nanti yang kedua rohani. Kenapa saya kemukakan badan lebih dulu? Supaya saudara tidak kecil hati. Ya, kalau saya tidak cukup waktu, saudara-saudara bisa tahu, oh badan saya, jasmaniah saya, finansial keuangan, pekerjaan dan profesi saya, cita-cita saya terjamin. Ya, kalau saya tidak sempat memasuk kepada bab yang kedua, saudara, maka bab yang pertama ini harus membuat saudara begitu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita akan masuk. Tuhan Yesus puaskan tubuh raga jasmani kita. Siapa yang punya raga, tolong dilambaikan tangannya begini. Katakan, saya punya raga. Ya, akan dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Ya. Ia menebus tubuh ini dengan darahnya supaya kita sembuh dan bugar, fit, bugar. Lalu ini dia, Tuhan memberi kesembuhan, memberikan kebugaran supaya kita menjadi wadah kemuliaan. Katakan, wadah kemuliaan. Kita tahu dalam bahasa Jawa, wadah ini adalah tempat. Ya, sesuatu sarana buat nyimpan. Wadah kemuliaan. Katakan, raga saya akan diperhatikan Tuhan supaya saya menjadi wadah kemuliaan. Saudara, jadi saudara harus pegang. Dia berjanji, roh, jiwa, dan ragaku akan dipelihara sempurna sampai hari kedatangannya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya wadah ini akan kau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Ya, saudara harus mantap, harus pegang perjanjian ini. Dalam Mazmur 107 ayat yang terkenal ini, ya, ayat 17, 19, dan 20. Mari kita akan baca bersama. Mazmur fase yang ke-107 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ya, kita akan baca. 1, 2, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Maka berseru-seru. Mereka berseru-seru dalam kesesakan. Lalu Tuhan menyelamatkan mereka dari kecemasan. Saudara, kata cemas ini spektrumnya, efeknya banyak sekali. Makin banyak harta benda, saudara, dia hidup di luar firman, semakin cemas. Semakin cemas. Dan cemas ini, saudara, adalah awal dalam gejala ilmu jiwa. Cemas adalah langkah tahap awal, entry level untuk orang menjadi gila. Itu mulai dari cemas. Jadi kalau saben hari saudara cemas, harus hati-hati. Ya, saudara bisa menjadi tidak waras. Itu sebab diselamatkannya mereka dari gejala gila. Saudara, begitu banyak orang maniak, ya, gila seks, gila uang, gila kesenangan, gila bersahabat, gila tenar. Itu kegilaan maniak. Itu dimulai dari cemas. Jadi saudara mesti tahu, ya, saudara, kenapa orang tidak bisa puas
dan Tuhan pun tidak sanggup memuaskan dia. Saudara, karena dia cemas. Itu sebab kalau kita cemas, Tuhan saya kok cemas ya tentang suami saya, tentang istri saya, tentang anak saya yang ada di luar kota, tentang orang tua, tentang hari tua saya. Aduh Tuhan, saya bisa gila. Saya tidak mau. Engkau lepaskan saya supaya saya bisa puas. Hidup saya bisa senang. Hidup saya bisa happy. Tuhan tolong. Itu sebab kita perlu berseru kepada Tuhan. Berseru ini apa? Berseru ini penyembahan. Ada permohonan juga, tapi aduh Tuhan, saya cuma berseru aja. Saya enggak tahu apa yang saya mau minta. Banyak hal, enggak karu-karuan banyaknya. Kalau saudara sedang sibuk, saya sedang sibuk, sampai kita ini kadang-kadang kalau kita tidak doa, saya enggak tahu saya mau kerja apa lebih dulu. Begitu banyak menumpuk tanggung jawab dan hal yang harus saya selesaikan. Saudara juga demikian. Doa, Tuhan tolong. Apa ya yang hamba harus selesaikan sekarang? Saudara. Sebab kalau tidak, saudara akan cemas. Saudara akan grogi. Apakah aku bisa menyelesaikan ya? Wah, repot sekali. Para kekasih, Tuhan ingin supaya Anda dan saya berseru dalam kesesakan. Lepaskan cemas. Kalau engkau dan saya tidak dekat dengan Tuhan, saudara, maka cemas itu akan terus mengintai. Kemudian nanti apalagi musibah, bencana alam, ya, wabah penyakit, ataupun ekonomi yang goncang. Udah banyak, makin banyak hal yang mencemaskan. Hati kita menjadi rusak. Hubungan kita dengan Tuhan tidak harmonis lagi. Tapi orang yang membuang kecemasan, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu sebab Anda dan saya harus memulai. Ya, ini adalah saat di mana saya dan Anda sekarang inilah saatnya. Tuhan, masih ada 16 hari dalam tahun ini. Hamba harus percaya, hamba harus yakin Tuhan Engkau akan mencurahkan anugerah-Mu luar biasa. Amin. Nah, dalam ayat yang ke-20 kita melihat warna biru cemas. Warna putih disampaikannya firman-Nya. Semua katakan hanya firman Tuhan yang menyembuhkan kecemasan, yang menyembuhkan penyakit pada raga saya. Jadi kalau saya dan Anda, kita membaca firman dan kita percaya kepada sabdanya, dia itu otomatis membuat baik semua penyakit kita. Tidak ada satu orang yang badannya, raganya gak ada penyakit, tidak ada. Semua orang punya penyakit. Dan semakin dia tua, bisa kemungkinan semakin banyak dia punya penyakit. Tetapi ketika orang membaca firman, Tuhan membersihkan dia dari segala penyakitnya. Tubuh, jiwa, dan rohnya. Diluputkannya mereka dari kematian, dari liang kubur. Amin. Jadi saudara mesti begitu yakin. Tuhan, saya membuang kecemasan supaya saya bisa hidup senang. Saya bisa plong dengan Engkau, Tuhan. Saya tidak punya cita-cita terlalu hebat yang harus Kau penuhi. Enggak, saya tidak punya. Saya ini hidup di bawah anugerah-Mu saja. Engkau memberi kepada saya apa yang saya perlu. Engkau tahu apa yang saya butuhkan. Nanti perubahan zaman tahun yang akan datang, Engkau tahu saya harus mempunyai ini, Tuhan. Saya harus bisa itu, Tuhan. Sekarang saya tidak punya. Saya tidak bisa sekarang. Tapi saya, hubungan saya dengan Engkau puas, baik. Saya percaya pada waktunya Engkau akan memberi yang terbaik. Haleluya. Ya. Para kekasih, dengan awal ini marilah saya ingin menyampaikan satu, ya katakanlah ini satu yang membuat gejala kejiwaan, ya saudara. Ini ditulis oleh seorang filsuf. Impikan apa yang kamu ingin impikan. Dua, pergilah ke tempat yang kamu ingin pergi. Tiga, jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Karena kamu hanya punya satu kali hidup. Dan satu kesempatan saja
untuk melakukan semuanya itu. Ini dunia. Tuhan tidak memberikan macam begini kepada saya. Cuma saya perlu memperdengarkan filosofi dunia. Kamu kan hidup cuma sekali. Ya dinikmati aja. Kamu bisanya menikmati cuma jarak 100 kilo. Ya sampai jarak 100 kilo aja. Kamu bisa sampai 100 ribu kilo. Pergi dong keliling dunia. Sedar. Karena kamu cuma hidup satu kali. Dan kamu hanya punya satu kali kesempatan untuk bisa memenuhi semua itu. Semua katakan, angkat tangan kanan saudara. Tuhan Yesus, saya tidak akan seperti itu. Karena saya mempunyai janjimu. Engkau akan memenuhi saya, memuaskan saya dengan firman perjanjianmu. Apa yang terbaik engkau bisa memberi kepada saya. Saya hidup satu kali, tetapi mujizat terjadi berulang kali. Dalam nama Yesus, saya akan puas karena saya mengerti firman. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami tidak seperti orang duniawi. Kami mempunyai apa yang menjadi perjanjianmu dalam hidup kami. Tahun 2017, dengan penuh penyerahan diri kami, kami akan menikmati hal-hal yang besar, hal-hal yang istimewa, yang lebih memuaskan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Ya, saudara. Nah, itu sebab kita kembali pada bab yang pertama, ya, saudara. Di dalam Markus 5, ayat 19 dan ayat 20, mohon dibuka. Pada suatu kali, ya, saudara, ketika Yesus dan murid-murid mendarat dengan perahu di daerah Gerasa atau Gadara, begitu Yesus mendarat, langsung muncul dari pekuburan, dari pemakaman, dari kuburan, seorang yang dirasuk setan, ya. Saudara, si pria ini dia menamakan dirinya aku legion karena aku mempunyai 6.000 setan. Banyak apa sedikit? Seseorang dirasuk satu setan itu sudah bahaya. Itu sudah tidak karu-karuan kotornya. Saudara, ini 6.000 setan pada satu badan. Dia keluar. Dan apa yang terjadi, ya saudara, ketika itu mereka berkata, legion berkata, Yesus, apa urusanmu datang ke sini untuk menghukum kami? Belum waktunya, Yesus, engkau menghukum kami. Coba, setan itu tahu siapa pribadi ini yang bernama Yesus. Mereka itu tahu teologi iblis itu. Tahu ayat firman bahwa belum waktunya setan itu dimasukkan dalam neraka. Itu sebab legion berkata, izinkan kami masuk ke dalam babi-babi. Tapi jangan kirim kami masuk neraka. Coba. Jadi kalau saudara memikirkan bahwa setan itu tidak mengerti ilmu ketuhanan, salah. Setan itu paham sekali ilmu ketuhanan. Dan dia tahu sekarang masih waktunya untuk setan itu bekerja. Aku masih boleh, belum waktunya aku dihukum oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus izinkan kami masuk ke babi-babi itu. Ada 2.000 ekor babi di sana. Masuklah, kata Tuhan. 6.000 setan keluar dari pria ini, masuk pada 2.000 ekor babi. Lalu si pria ini tiba-tiba lemes, jadi orang biasa lagi. Duduk di kaki Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Coba. Sudah berpakaian, wajahnya bersinar-sinar. Tadi wajahnya memang benar-benar setan, menakutkan, mengerikan. Ya, saudara, perubahan. Katakan, perubahan yang dibuat oleh firman luar biasa.
Jadi saudara harus tahu, ya, apa yang melepaskan orang ini, si legion ini, sehingga dia menjadi normal, menjadi santun, ya saudara. Apa yang terjadi? Coba di sini katakan ya, ayat 15, mereka orang-orang datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sampun waras, sudah waras. Coba. Jadi saudara mesti tahu, orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah masyarakat kepada Tuhan Yesus. Saudara, kenapa saya memetik kisah ini? Saudara, saya memetik kisah ini sebagai satu tanda bukti bahwa Tuhan itu sangat care, sangat memelihara badan raga kita. Amin. Kalau saudara merasa raga saudara tidak terpelihara, kapiran, kelaparan, kesakitan, tidak happy, saudara, ini orang, legion ini 6.000 setan, bisa berubah hanya karena perintah Tuhan. Dan sekarang dia duduk di kaki Yesus, mendengarkan firman. Saudara, maka apalagi saudara punya beban, saudara punya obsesi cita-cita, saudara punya doa yang belum terkabul. Ah, itu kan enteng banget. Saudara harus datang dan percayakan hidup saudara. Tuhan, Engkau memelihara raga, tubuh jasmani saya. Tolong Tuhan, saya dalam kekurangan uang, saya kesakitan terus, saya unhappy dan tidak senang hidupnya, saya selalu kepepet, saya selalu ketinggalan dengan orang lain. Tuhan, saya banyak tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Tuhan memberi, ini kejadian, ini bukan ilustrasi. Ketika legion diusir setannya keluar, maka Roh Kudus masuk di dalam dia. Dia menjadi waras. Amin. Dengan sekali perintah saja. Keluar. Setan keluar. Malam hari ini, ada kuasa Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepada firman ini. Engkau akan mengalami semua keadaan roh-roh yang tidak baik akan diusir keluar dari hidupmu. Saudara, engkau akan mewarisi banyak hal, tubuh ragamu menjadi wadah kemuliaan. Kalau wadahnya masih kesetanan, dari mana menjadi wadah kemuliaan? Sebab Anda dan saya, kita harus minta, Tuhan, saya serahkan wadah saya, karena saya datang sekarang di ujung kakimu, dan saya mempersembahkan hidup saya ke dalam tanganmu. Maka tidak ada yang mustahil bagi saya. Semua katakan, terima kasih Bapa, darah Yesus menebus tubuh saya menjadi bersih, berkenan, menjadi wadah untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus, saya menerimanya. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kalau tahun 2016 ini ada banyak yang kami belum terima dan kami merasa belum puas. Maka dengan Engkau membersihkan hidup kami dari segala anasir, iblis dan setan, maka tahun 2017 kami akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Tubuh ini menjadi wadah untuk kemuliaan. Dan tubuh ini akan padat, sarat dengan isi kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.